Jakarta tahun 2019 Putri. Dengan catatan waktu 2 menit 12,84 detik. Dan game spawn record-nya masih dipegang oleh Adinda Lara Sati Dewi Bintang di Bandung tahun 2016. Mewakili Provinsi DKI Jakarta. Menit 15,43 detik. Lintasan 2 mewakili Provinsi Jawa Timur, Inka Nurfadila Sari. Di lintasan 2 ada lintasan Inka Nurfadila Sari mewakili Provinsi Jawa Timur, Adinda Larasati Dewi. 7 ada Azza Sabira Putri mewakili Provinsi DKI Jakarta. Lintasan 6 ada Adinda Larasati Dewi mewakili Provinsi Jawa Timur. Lintasan 3 mewakili Provinsi Jawa Barat. Adinda Kusuma Ningrum. Lintasan 5 mewakili Provinsi Jawa Barat. Lintasan 5 Raina mewakili Provinsi Jawa Barat. Gerahana. Raina Sauni Gerahana. Mewakili Provinsi Riau, Azahra Permatahani. Dan di lintasan 4, mewakili Provinsi Riau, Azahra Permatahani.
lane 6 tadi kita lihat Adinda Larasati Dewi mencapai finish terlebih dahulu. Dahulu yang lainnya. Di nomor satu ada Adinda Larasati Dewi dengan catatan waktu 2 menit 14,5. Kemudian ada Zahra Permatahani di nomor dua dan juga Raina Sakti di nomor tiga. Raina Saumi Grahan mewakili Provinsi Jawa Barat. Perunggu diraih oleh catatan Saumi Grahan 2 menit 19,99 detik. Peraih medali perak Azahra Permatahani mewakili Provinsi Riau. Catatan waktu 2 menit 17,4 detik. Peraih medali emas Adinda Larasati Dewi mewakili Provinsi Jawa Timur. Catatan waktu 2 menit 14,53 detik. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berkuat terbaiknya.
dipersilakan duduk kembali. Selamat untuk Adinda Larasati Dewi, Azhara Permatahani, dan Raina Saumi G. Grahana. Dan telah